Oke guys, kita lagi hunting lagi di Alpha Media guys ya. Di sini kita langsung disambut dengan Hot Wheel dari Custom Camaro teman-teman ya. Ini termasuk bagus sih, cuma nggak termasuk item langka. Jadi kita abaikan dulu aja ya teman-teman ya, karena kita fokusnya berburu Fast and Furious edisi Woman of Fast teman-teman ya. Tapi di sini nggak ada, adanya ya stok yang lama, belum di restock lagi yang baru sama pihak Alpha Media-nya. Jadi sementara kita gantung aja teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada lagi itu Hammer teman-teman ya. Sepertinya kalau dari bentuknya sih Hammer ya. Ini harganya Rp33.900. Harga standar untuk Hot Wheel reguler teman-teman ya, atau fantasi. Nah, ini dia Hammer warna hijau. Detailnya lumayan bagus, tapi karena fokusan saya itu di sedan, jadi kita nggak jadi nyerok yang ini ya teman-teman ya. Ya guys ya, di sini kita langsung disambut dengan Hot Wheel dari Ford Bronco R. Ini juga termasuk bagus ya, detailnya cakep, kartnya juga masih kondisi sangat bagus. Tapi kita nggak bisa nyerok ini teman-teman ya, karena kita lagi nyari yang Fast Furious edisi Woman of Fast teman-teman ya. Ini sepertinya restock ya, belum restock teman-teman ya, jadi masih stok lama. Ini juga ada dari Ford Lightning Custom teman-teman ya. Jadi memang di Alpha Media yang saya kunjungin ini fokusnya di banyak yang di Hot Wheel Truck teman-teman ya edisinya. Hot Wheel Ford warna biru ini juga cakep teman-teman ya. Jadi ada corak warna ungu di sebelah sisi kanan teman-teman ya. Jadi ini lumayan bagus, tapi nggak kita serok teman-teman ya. Kita lagi nyari yang fokusan sedan. Alpha Midi lagi ya guys ya. Langsung kita menuju bagian belakang dari rak Hot Wheel ini guys. Dan apa yang kita dapat? Automobile Pininfarina Battista. Waduh, cukup sulit juga teman-teman namanya ya. Ini adalah salah satu Hot Wheel tipe supercar teman-teman ya, sama seperti Lamborghini dan Bugatti ya. Di sini detailnya juga cukup bagus. Ada warna putih dan corak biru, dan velgnya menggunakan velg bintang teman-teman ya. Ini juga lumayan sih. Mau kita serok, tapi ya gimana ya, ini saya anggap biasa aja sih, jadi nggak saya serok teman-teman ya, nggak saya check out. Nanti kalau kita lagi nemu neon yang Honda S2000 atau yang Fast Furious edisi Woman of Fast, baru kita check out teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih.